tetap nggak bisa. Habis itu dirawat jenazah di Mangli, pulang, nyampe rumah duka itu, waktu jenazah itu turun dari ambulan, saya mencoba menjelaskan ke ada tetangganya keluar juga, misal ke si tetangga itu, juga kayak yang marah juga, soalnya kan terpancing pelaku itu juga marah-marah ke saya, misu-misu, jadi terpancing emosi juga. Saya mencoba menjelaskan, si pelaku itu malah nunjuk saya di dada, ngecep, terus sama nendang di rusuk saya. Saya diam, tetap saya jelaskan, tetap maki-maki saya, mas, sampai ngancem saya, mau nyegat saya.